Perkenalkan, nama saya Kasifa Yunista. Nama saya Malika Noveli Azahra. Nama saya Indana Haluara. Kami akan membuat video percobaan magnet sederhana secara elektromagnetik. Tujuannya untuk membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Bahan dan alat yang kita gunakan adalah selotip, satu buah paku, tembaga secukupnya, dua buah baterai A2, beberapa klip kertas, dan karter untuk memotong selotip. Pertama-tama kita menempelkan dua baterai. Selanjutnya memotong tembaga cukupnya saja ya. Melilitkan tembaga ke satu buah paku. Mengilitkan tembaganya serapat-rapat mungkin ya, dan searah. Kemudian kita akan menempelkan percobaan kedua baterai ke satu tembaga yang dililitkan ke paku. Kita melakukan percobaan. Kita tunggu seberapa lama, seberapa mungkin, seberapa lama. Ya. Kalau sudah, kita nempelkan. Apakah bisa? Kesimpulannya adalah magnet bisa dibuat secara elektromagnet. Jadi arus listrik dialirkan melalui kawat tembaga yang dililitkan ke paku dari baterai bisa menarik atau mengangkat klip kertas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.